Berbicara mengenai dunia misteri, tidak lengkap rasanya tanpa mengaitkan kisah serigala jadian antara legenda kuno dan tersebar luas. Cerita serigala jadian boleh didapati sejak sejarah ditulis dan mitosnya berada di seluruh dunia dari China ke Iceland dan Brazil ke Haiti. Bagi episod kali ini, Legenda Rakyat menyediakan salah satu versi yang menceritakan tentang kisah serigala jadian. Antara kisah serigala jadian dalam sejarah Georgia yang diceritakan adalah kisah seorang wanita yang bertukar menjadi serigala dan membaham ternakan biri-biri penduduk kampung. Dikatakan hanya penemuan kaki kiri sahaja dijumpai setelah penduduk kampung mengadakan serangan untuk menangkap serigala tersebut. Pada suatu hari, penduduk kampung telah mengadu banyak biri-biri diserang walaupun ada beberapa pengawal di pusat kawalan. Lebih membingungkan apabila ia dilihat tidak dimakan oleh pembunuh dan ia dilihat seolah-olah dibunuh untuk keseronokan. Disebabkan kemuskilan tersebut, penduduk kampung telah bersepakat untuk mengetatkan kawalan dan membuat perangkap. Mereka juga telah menyuruh lebih ramai pengawal bertugas untuk mengawal biri-biri pada waktu malam. Malah pemburu profesional juga telah dibawa masuk ke kampung dan beberapa senjata baru turut dibeli sebagai langkah berjaga-jaga. Bagaimanapun, penyerang tersebut tidak dapat dibunuh senjata biasa. Jadi, datang seorang lelaki berkata, penyerang ini hanya boleh dibunuh dengan menggunakan palang perak. Mereka juga disuruh untuk mencairkan palang tersebut dan menjadikan ia sebagai peluru. Penduduk kampung mengambil nasihat itu dan seorang penduduk memasukkan peluru berkenaan di dalam senjata. Pada malam kedua, penduduk kampung tersebut ternampak serigala dan menyasarkan tembakan tepat pada sasaran. Haiwan itu menjerit kuat tetapi kedengaran lebih kepada jeritan seorang perempuan. Bangkai haiwan itu tidak ditemui tetapi penduduk menemui kaki kiri depan yang jelas terputus akibat terkena tembakan peluru perak. Setelah penemuan itu, kejadian menyerang biri-biri tidak lagi berlaku di kampung tersebut. Beberapa tahun kemudian, barulah seorang doktor mendedahkan pada malam kejadian tembakan itu juga dia merawat tangan seorang wanita muda yang kelihatan seperti cedera terkena peluru yang memutuskan tangannya.